Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral, hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Berita pertama dalam Merah Putih Peristiwa malam ini, sebuah aksi protes yang memblokade jalan di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, ricuh. Selanjutnya, tiga pelaku penjamretan ponsel di Bekasi, Jawa Barat disambut warga yang emosi. Aksi ini adalah balasan dari pihak ojek online yang sebelumnya salah satu rekannya bercekcok dengan karyawan restoran. Ngomong-ngomong, kenapa kamu membahas soal ibu? Bisa melahirkan di atas perahu, itu gimana ya? Itu. Mirsa, berita selanjutnya datang dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah tebing setinggi 20 meter di wilayah tersebut pada minggu pagi tadi diterjang longsor. Musim penghujan seperti ini, wilayah di Indonesia rentan banget akan ada bencana hidrologi seperti banjir, tanah longsor, seperti yang terjadi di Bandung ini. Sebenarnya polisinya sedang apa? Ada yang uniknya gimana sih Putra? Banget. Nanti melembung-melembungnya di udara gitu kan, banyak kan? Iya, betul. Itu dia tiup balon sabun gitu, kayak kita waktu kecil. Penasaran. Wah, menarik banget. Betul banget. Purple Island ini jadi wisata yang lagi hits di Korea Selatan karena apapun yang ada di sini, mulai dari jalanannya, jembatannya, bangunannya, semua berwarna ungu. Ya sih, tapi nggak cuma artis internasional aja yang bisa kolaborasi bareng artis Korea, artis Indonesia juga ada loh. Wow. Loh, tempayan biasanya kan buat menyimpan air, tapi ini gimana tadi ayam? Aduh Putra, ngeliat makanan jam segini aku jadi lapar. Aduh, aku tuh langsung pengen ayam tempayan tau gak? Ya pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar Anda lewat hashtag tolong dong di Twitter News Antv. Iya, nantinya akan kami tindak lanjuti dengan meliput ke lokasi yang Anda laporkan dan mengkonfirmasi ke pihak yang berwenang. Ya, dan usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam ini. Saya Novi Herlina. Saya Putra Maulana. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok. Dan wassalamualaikum.